Pada bulan Juni silam, kota Texas di Amerika tidak berhenti diguyur air hujan setiap hari. Warganya tentu sangat was-was dengan hal ini. Mereka terus khawatir banjir bisa melanda dan merendam rumah mereka. Akhirnya seorang warga bernama Randy Wagner of Rosharon kepikiran sebuah ide gila, yaitu dengan memagari rumahnya dengan pagar air. Demi membuat pagar ini, Randy menghabiskan $8,300 yang bila dirupiahkan mencapai lebih dari 111 juta. Semua tetangga Randy sampai heran dan menertawakannya. Memang air bisa menghalau air, pikir mereka. Pagar ini disebut aquadam, bentuknya seperti tabung yang diisi dengan air seperti ini. Menurut kalian, bagaimana dengan ide Randy ini? Apakah kamu juga berpikir ia gila? Saya dianggap pria gila, semua orang menertawakan saya, tapi kini mereka terkesan dengan aquadam ini, ucap Randy. Jangan salah guys, tidak berapa lama kemudian akhirnya Texas benar dilanda banjir. Semua rumah warga di sana kena imbasnya, kecuali rumah Randy. Di saat semua warga harus dievakuasi ke daerah lain, rumah Randy malah kering kerontang. Semua warga yang dulu menertawakannya pun langsung menyesal dan memuji Randy atas ide briliannya. Ternyata berat air di dalam aquadam tersebut mampu menghalang dorongan banjir, sehingga rumah Randy bisa tetap terjaga. Meskipun biaya yang dikeluarkan untuk membangun aquadam ini sangatlah besar, namun sebenarnya Randy sudah berhasil menyelamatkan aset yang jauh lebih besar lagi. Dengan biaya $8,300, Randy berhasil menyelamatkan seisi rumahnya dengan aset sebesar $150,000. Terima kasih sudah menonton dan support channel ini hingga saat ini. Bagi kalian yang suka video ini dan ingin channel ini berkembang, silahkan di like, share, dan subscribe. Matur suwun.